Okay guys, welcome to my back channel. Hari ini kita mau nyoba bakso yang lagi happening banget di Pekanbaru. Parkir aja harus jauh. Panas. Karena lagi happening, jadi kita perlu mencobanya. Di tengah-tengah deh kayak gitu. Mbak, mbak. Ini menunya. Iya. Ada di yang best sellernya apa mbak? Yang best sellernya rusuk ori. Rusuk ori. Itu isinya apa aja? Isinya kayak bakso original, cuman ada kak rusuknya. Kita kayak porsinya ya? Hah? Porsinya bisa nggak? Porsi sendiri sih. Bisa sendiri. Karena porsi besar besar tuh yang ini dia. Ini sendiri ya. Boleh deh coba itu. Yang rusuk ori. Yang ini ya. Jus mangganya deh. Jus mangga tanpa susu ya. Oke, susu. Maaf. Apa? Yang kopi original ya. Minumannya ini sama air mineral satu. Dingin. Dingin ya. Ada lagi. Dingin banget kan. Aku lemon tea aja. Dingin. Iya. Ada lagi. Udah gitu aja. Ya. Satu bakso rosa langsung ya. Iya, satu semangka enggak pakai susu, satu bakso hopi ori, satu mineral, satu lemon. 107.000. Berapa, Pak? 107.000. Di bawah aja. Di atas emang ada yang AC? Ada. Oh, di atas enggak ada AC-nya. Sama juga. Oh, gitu. Ada kamar mandi, kamar mandi mana? Kamar mandinya toilet. Kamar mandinya pintu kaca. Kirain di atas ada AC-nya.
seperti biasa, aku kalau makan sama dia. Di tengah-tengah kayak ada playground gitu buat anak-anak. Ini lagi happening banget sih di Pekanbaru. Kemarin-kemarin orang bilang ngantrinya itu sampai sejam. Gak tahu nih berapa lama bakal datang baksonya. Harganya ini guys, mangga satu, lemon tea satu ya. Ini pesanannya aja semua. Nomor mejanya Oh. Sambelnya mana? Ini apa tadi? Bakso hot red ori. Terima kasih. Dan dia seporsi
Kalian bisa lihat kan harganya. Gak tahu deh rasanya ya sebanding atau enggak. Ntar kita coba. Kalau yang aku pesen bakso rusuk ori, ya harganya segini. Tada. Hanya membawa handphone. Lu pakai mie ya? Seperti biasa aku makan enggak habis, masih tumpah, masih ada. Enggak. Karena kita pecinta bakso, jadi kita memang udah nyoba-nyobain yang dari di Kaki Lima, kita udah nyobain dari mulai tempat yang dari tempat kita mulai ya tempat kita mulai dari tempat yang bergubuk, dari yang udah jadi ruko, jadi ngikutin sih kalau bakso sih. Ya kalian perlu coba gimana rasanya. Aku nggak bisa ngungkapin gimana rasanya karena kan orang kan beda-beda ya lidahnya. Buat puding kan ya, kebanyakan air jadi rasanya agak berbeda. Puding coklat dari yang puding-puding udah siap saji gitu, tinggal ngaduk doang. Nutrijel ya.
udah di ini nanti ya, oleh-oleh itu loh. Beli makanan bentar ya. Jadi ini aku lagi gak dandan, males karena niatnya cuma makan bakso aja ya kan. Dan kalian tahu mau makan aja parkirnya tuh susah, jauh karena penuh. Jadi itu. Dia lokasinya sih sebenarnya sih enak di Arifin Ahmad. Wajah-wajah dekil. Garamnya emosi. Kencang. Banyak apa ini? Baksonya ukurannya segini, normalnya bakso sih ukurannya.
Gak mungkin kan kita makan bakso tapi rasanya rasa steak.
kemarin temanku bilang antrinya sampai sejam beb katanya gitu. Maksud sih kita coba dong. Untungnya pas kita kesini sih gak antri ya kak ya. Dan bela-belain gak makan siang guys. Bela-belain gak makan siang cuma demi nyobain namanya bakso rusuk Joss. Inshira oleh-oleh. Guys, di sini aku sering banget beli. Sebenarnya di sini katanya juga ada bakso. Cuma aku belum pernah coba. Nanti lah ya, karena kita udah kenyang. Oke. Sekarang kita mau beli oleh-oleh alias mau beli cemilan buat di rumah.
aku sih. Thank you.
lagu lah ya, daripada nanti dikit-dikit kena klaim hak cipta. Bentar-bentar klaim hak cipta sedikit. Kondisi pink. Aku pernah makan mie ayam nih di pinggiran sini.
pinggiran ini ya. Pinggiran sini. Aku lupa sebelah mananya. Ini. Tapi rasanya tuh enak banget. Enak banget. Cuma aku lupa sebelah mana karena kalau dia udah nge-full orang jualan di situ ada beberapa mie ayam dan aku lupa yang enak sebelah mana. Nah, itu contohnya tuh kaki lima tapi rasanya bukan lagi. Rasanya bintang 5 ya. Bintang 5, jangan lupa ya kak, kasih bintang 5-nya. Oke. Gocek kali ini, ampun. Gitu. Dan karena kita memang demen bakso sih ya kak ya, jadi kalau ada bakso baru tuh kita hawanya pengen coba. Kalau ada rasa-rasa yang gimana-gimana juga, pasti tidak enak. Pisang biasa.
buahnya kan. Pisang aja udah. Terus bang? Berat. Yang pernah ngajak ribut aku juga kan? Pernah aku ajak ribut juga lah. Lagi viral. Orang isi bensin 250.000, Avanza terus kabur. Masuk ke lambe turah kayaknya dari yang bilang. Kan baru entah Semarang. Ngegas nih langsung ya. Goblok ya kan, padahal nomor platnya kan kelihatan ya. Mungkin nomor platnya pasang palsu tuh. Udah niat ya kan. Makanya orang kan banyak ini. Kalau ngisi bensin ditutup kan. Bisa lah, orang pegawai sini kan security kan, pegawai pemain sini kan rata-rata kalau mau security bisa kan? Ini cuma bagian keamanan aja. Keamanan, cuman rata-rata security pemain sini tuh bisa. Kan banyak tuh yang di luar kalau pasang penuh.
Bang. Makasih ya. Udah aman loh tuh di sini. Hakam di perumahan aku berapa bulan? Gak jadi aja. Developernya gak jelas. Oke guys, jadi itu tadi kita abis makan bakso. Dan aku tadi abis dari kantor, terus ngedrop teman aku karena udah jam pulang kantor, kita langsung pulang. Dan sekarang aku mau balik ke rumah. Dari kantor ke rumah itu aku cukup deket banget sih, jadi enak, fleksibel aku mau kantor jam berapa gitu. Kalau soal bakso tadi, kalian jangan nanya aku ya, enak kok baksonya, ya rasa bakso. Jadi ini kita mau nyampe rumah guys. Rumah aku deket banget dari kantor, nggak nyampe 10 menit udah nyampe, tinggal putar balik terus belok deh. Di sebelah situ ada tempat makan juga baru, lumayan enak juga. Kerja aku selalu nyempetin ngajakin jalan si gemes-gemes aku. Ini kita nyampe rumah. Oke, kita sampai rumah, kita parkir dulu. Nah, kita nyampe rumah guys. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Itu tadi kita habis makan. Ditunggu ya video selanjutnya. Oke, thank you. Thank you.